Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas burung yang kemarin habis kita bawa ya. Nah, ini setelah pengondisian dan setelah hari hanya kita buat main, kita tetap keluarkan seperti biasa, walaupun burung masih agak pada gacor, tapi tidak ada masalah ya. Terpautnya cuman jaraknya dikit-dikit ya. Nah ini. Nah, lek iki bendoso guys, bendoso iki saya katakan stabil ya setelah dia mabung. Alhamdulillah. Ini bendoso guys yang kemarin kita bawa dua burung, yang satu raja tembak ya. Ya, kondisi di rumah memang seperti ini. Ya, seperti ini. Tapi yang saya bahas hari ini adalah raja tembak yang makannya itu suka kenyang ya. Kenyang itu istilahnya jor jangkrik ya, jor jangkrik. Yo, kalau kita ngejor jangkrik itu tidak sampai mungkin 50 dalam sekali makan, tapi kita bertahap ya. Katakanlah 10 pagi, sore 10 itu udah tinggi termasuk ya guys ya. Nah itu ini bendoso. Terus yang satu ada adiknya Yuko ya. Terpautnya cuma di sini. Nah, tuh. Satu di sana, terus di sebelahnya. Cuman jaraknya cuman sekat-sekatnya cuman anu ya guys ya. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Oke, kita akan lebih detail karena di rumah memang burungnya seperti ini, tidak bunyi ya. Nah, kalau kita deketin enggak bunyi. Terlihat seperti kenceng tapi makannya banyak ya. Ini hariannya 10-10 pagi sore. Nah, ini ya. Oke, yang kemarin videonya di lapangan itu dia keluar lagu panjangnya tapi dia konslet ya, enggak macul. Karena kalau dia macul itu mungkin olahan lagunya itu pendek-pendek, tapi kalau dia hanya diem di atas tangkringan itu biasanya dia konslet ya, seperti itu. Jadi kita putuskan untuk mengeluarkan lagu panjangnya, seperti itu. Burung ini bisa macul guys, macul ya, kerjanya macul-macul doang, tapi dia malah kebanyakan ngukluk kalau dia kebanyakan macul. Nah, untuk hariannya itu kemarin ada yang tanya, om apakah ini kan burung yang mandinya ndak mau di karamba ya. Nah, ndak mau di karamba. Kalau dia masuk umbaran mau, tapi kalau di karamba dia tidak mau ya. Kalau di karamba tidak mau. Om, apakah cepuk kita setiap harinya taruh di dalam sangkar? Nah, jangan ya, nanti malah justru merusak sangkarnya. Nah itu. Tapi taruhlah cepuk mandinya yang seperti ini itu setiap dia kali mandi, mau mandi saja ya. Mau mandi saja. Jadi kalau saya nyeting burung seperti ini tuh, kalau di rumah ketemu saya ya, mungkin ketemu orang lain itu kondisinya memang seperti ini. Birahinya agak tinggi ya. Kalau sama manusia birahinya agak tinggi. Jadi untuk mandinya itu kita tiap hari guys. Tapi setelah dia makan sore menjelang maghrib ya, kita kasih mandi, kita taruh seperti biasanya ya, kita taruh bentar. Oke,
Nah, taruhlah seperti ini, guys. Ini sampel saja ya. Nah ini seperti ini. Setelah dia makan, kita kasih air. Dah kita langsung tinggal. Nggak kita tungguin. Kalau burung seperti ini kita tungguin ya, karakternya seperti ini terus. Dia nggak mau mandi. Makan pun mungkin dia hanya sedikit-sedikit kalau kita tungguin. Tapi kalau kita udah tinggal, dah. Pokoknya kalau kita ngerawat burung seperti ini yang makannya tinggi, dah kita ablak seperti ini ya. Kita ablak, kita biarin, kita kasih makan, terus kita tinggal seperti itu. Ya. Nah, ini. Nah, seperti ini baru kita kasih air. Seperti itu ya, teman-teman ya. Itu setiap hari, guys, setiap hari. Kecuali hari Jumat dan Sabtu, itu biasanya enggak saya kasih mandi. Kalau kita mau mandinya mungkin mainnya besok ya, mungkin ya. Kita hari ini enggak kasih mandi. Mungkin full kerodong ya, full kerodong selama 2 hari. Tapi kita lihat kondisi juga, kalau dia kekencengan tetap kita ablak sebentar. Pengembunan tetap kita lakukan sekitar jam 5 ya. Jam 5 habis subuh kita keluarin, walaupun banyak burung tapi kita tidak mau interaksi secara langsung. Nah, kita hanya kasih makan jangkrik, setelah itu kita tinggal ya, seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi setiap sore menjelang maghrib, katakanlah jam 5, mungkin jam 5:30 gitu kan, kita tinggal jauhin jepuk. Nanti setelah habis maghrib, setelah dia kering, kita tengok dia mandi, terus kita buang, seperti itu. Nah, nih, jadi kita ulas kembali ya. Terus di hari hanya kalau mau main, biasanya itu kalau kita main, kita kasih mandi pagi ya, kita kasih mandi pagi. Terus sebelum berangkat, setelah dia makan, kita kasih air lagi. Kalau dia mau mandi, biarkan dia mandi. Kalau tidak mau, kita buang airnya, seperti itu ya. Nah, kita jaga jarak juga untuk pemberian extra foodingnya untuk burung yang tipikalnya makan banyak. Itu saya satu jam hampir satu setengah jam lah ya. Jadi misalkan kita mainnya jadi jam 4 kita jam 3 itu udah selesai ngasih makan ya. Jam 3 mentok sudah selesai ngasih makan, itu udah porsinya kenyang ya, puluh tetap seperti harian ya. Nah, ini ada pertambahan jangkrik juga di mungkin di siang dua kali makan. Jadi pagi setelah dia keluar tuh 10, terus nanti sebelum berangkat juga 10, tapi jaraknya kita kasih satu jam, satu setengah jam. Udah nyampe lokasi enggak kita apa-apain, kita hanya taruh burungnya seperti biasa. Nanti kita tinggal nunggu sesi, dan kita buka resletingnya separuh. Nah, separuh resleting kita buka ya, cuman enggak kita ablak, kita buka aja. Nah, kemarin itu kan yang sebelumnya kita ablak tuh. Nah, kita mencoba nyampe lokasi, kita hanya membuka resletingnya saja, seperti itu. Jadi setelah itu kita tidak ngapa-ngapain. Setelah kurang satu sesi, kita tinggal merawat burungnya lagi, kita buka pakan minumnya, tinggal kita naik, seperti itu. Nah, untuk penjemuran kemarin udah pernah kita bahas ya. Mungkin setengah jam, satu jam. Untuk burung yang memang suka makan banyak itu, jangan lupa kalau dia nggak mau masuk ke umbaran, kita hanya pakainya jemur atau sauna sebentar saja di jam 10 mungkin ya. Kita jemurnya jam 10 sampai jam setengah 11 untuk menghindari obesitas atau lemak dalam tubuh itu berlebihan, seperti itu. Tetap kita kasih jemur. Nah, setelah itu kita angkat, kita gantungin seperti ini lagi. Nah, ada usaha macam-macam, guys ya. Nah, karena memang di sini banyak burung, jadi kita nyetingnya juga standar-standar saja ya, 5 gitu kan. Cuman jangkrik tidak ada tambahan kroto ataupun ulat hongkong. Nanti kalau dia ada tambahan kroto mungkin atau ulat hongkong, itu birahinya bisa naik cepat ya, seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman yang saya bahas hari ini. Jadi mandi itu kita usahakan kasih sore hari, setiap hari. Kecuali kita mau main, kita 2 hari kita liburin, atau 1 hari kita kasih libur. Nanti hari hanya tinggal kita kasih mandi lagi, seperti itu ya.
Oke, mungkin semoga bermanfaat untuk teman-teman yang memang ada burung yang sama, karakternya makan banyak, tapi kalau digantang di lapangan itu mungkin nguklok ya. Nah, kita kasih jarak waktu dia makan, jangan sampai kekenyangan di lokasi, akhirnya dia berat untuk ngeluarin materi. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.